Jubir Nasional KNPB Pusat, Ones Suhuniap, membantah tudingan Pangdam 17 Cendrawasih, Mejen Izak Pangemanan, yang menyatakan aksi kerusuhan dalam prosesi pengantaran jenazah Lukas NMB di Jayapura didalangi oleh anggota Komite Nasional Papua Barat atau KNPB dan United Liberation Movement for West Papua. Dirinya menyatakan bahwa KNPB tidak pernah menginstruksikan dan mengagendakan baik penjemputan maupun pengiringan jenazah Lukas NMB. Ones menyampaikan pihaknya merasa difitnah atas kericuhan dalam proses pengiringan tersebut. Ia turut menyatakan pihak KNPB tidak bertanggung jawab atas peristiwa pelemparan, pembakaran, dan perusakan fasilitas umum yang terjadi.